Objek wisata Bukit Strawberry di kawasan Lembang, Bandung Barat menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak diserbu oleh wisatawan saat libur akhir pekan pemirsa atau libur sekolah terutama. Nah, di tempat wisata ini, wisatawan dapat memetik buah strawberry secara langsung dan tentu Anda mungkin berminat ya untuk mencobanya. Kita saksikan liputan berikut ini. Merasakan sensasi petik stroberi langsung di kebun tentu sangat menyenangkan, khususnya bagi anak-anak yang sedang menikmati libur sekolah. Seperti yang terlihat di objek wisata Bukit Strawberry di kawasan Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dengan memakai topi petani, dilengkapi dengan keranjang untuk memanen stroberi, wisatawan yang berkunjung di Bukit Strawberry ini dapat memetik buah stroberi matang berwarna merah langsung di kebunnya. Selain dapat memetik buah stroberi, pengunjung tempat wisata ini pun dapat bersuafoto dengan dua balon udara yang ada di atas bukit dan disuguhkan pemandangan indah asri kawasan Lembang. Terkait letaknya geografisnya sangat nyaman dan cuacanya mendukung dan adem, ya betul. Antara anak-anak untuk memetik atau panen stroberi yang... Selama berada di kebun stroberi, para pengunjung tidak diperkenankan memakan stroberi langsung di kebun sebelum ditimbang dan melakukan pembayaran. Harga stroberi per 100 gramnya dipatok Rp20.000. Banyak juga yang minat untuk petik stroberinya itu lebih banyak sekali dari luar daerah kebanyakan. Untuk di sini kita bisa untuk rekreasi petik stroberi, terus ada spot fotonya, terus ada pilanya juga. Memasuki area Bukit Strawberry, pengunjung terlebih dahulu membeli tiket masuk seharga Rp35.000 yang dapat ditukar dengan segelas jus stroberi. Selanjutnya, pengunjung dapat bebas menjelajah Bukit Strawberry. Lalu, bagaimana dengan Anda? Berminat mengunjungi Bukit Strawberry ini, menikmati sensasi memetik langsung buah stroberi sambil menghirup udara segar kawasan Lembang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan.